yang sedang mengisi BBM terbakar di sebuah SPBU di Kebumen, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi setelah muncul percikan api dari bagian bawah minibus. Minibus ini terbakar hebat saat mengisi BBM di sebuah SPBU di Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah, Selasa siang. Petugas kepolisian dan pemadam kebakaran berupaya keras memadamkan api. Menurut salah satu petugas keamanan SPBU, kebakaran berawal dari percikan api dari bagian bawah mobil, tidak lama setelah mengisi BBM. Salah satu petugas keamanan pom bensin kemudian berinisiatif secepatnya mendorong maju minibus tersebut agar menjauh dari selang bensin. Mobil yang terjadi kebakaran itu sudah mengeluarkan api dari bawah. Saya langsung action, ngambil ampar, saya semprot, mobil langsung saya suruh dorong. Mungkin karena ada tangki double di tangki yang bawah sama ada di dalamnya ada tangki. Mungkin konsleting dari mobilnya. Terus ada korban jiwa nggak, Dan? Nanti ada, hanya lecet-lecet aja yang terbakar akhirnya. Setelah berjuang selama 30 menit, petugas berhasil memadamkan api. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah.